Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Edowisata 98. Apa kabar kawan? Semoga kalian di seluruh Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, bansos yang kita bawa sudah sampai pada yang membutuhkan. Kali ini saya akan mengajak kalian mengunjungi saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu terkena musibah gempa bumi, tepatnya di beberapa daerah yang terletak di Cianjur. Kami bersama tim relawan dari Kampung Rawasuren RT 10/05 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi membawa titipan saudara-saudara kita yang ingin berbagi sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Semoga apa yang telah kami berikan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara-saudara kami yang berada di Desa Harjamekar dan khususnya Kampung Rawasuren yang telah menitipkan sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Inilah suasana saat ini yang berada di lapangan yang kami kunjungi beberapa daerah berada di Cianjur. Sumpah, kami nggak bisa ngebayangin kejadian seperti ini yang kami lihat secara langsung. Menyakitkan, sungguh menyakitkan. Selama ini kami hanya menyaksikan di televisi-televisi, di media sosial. Tapi kali ini kami melihat langsung di lapangan seperti ini kondisinya. Ya Allah. Tapi apa kalau kondisi rumah sekarang saat ini ada apa-apa ya? Tangan. Tapi anak kejadian pas lagi kejadian itu lagi gimana? Lagi sekolah, tapi nggak kenapa-kenapa. Ini tuh lukanya ya, bu? Lukanya kocak. Ini salah satu tim kami yang sedang mewawancarai si Teteh, korban selamat gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Kita bisa melihat dari raut wajahnya si Tete ini, walaupun bisa menceritakan kejadian yang telah menimpa dirinya ketika musibah itu datang. Tapi kami mampu membaca bahwa dia sangat tertekan, jiwanya tertekan. Bahkan dia menahan tangis ketika kami bertanya. Ini ketika malam datang di tempat pengungsian, kami membagikan sedikit apa yang kami bawa untuk anak-anak di sini. Dalam keadaan posisi malam, hujan, penerang seadanya, perih rasanya melihat anak-anak di dalam tenda pengungsian. Perih rasanya melihat anak-anak dan orang tuanya tidur berdesakan. Walaupun saya lihat bahwa anak-anak ini ya senang-senang aja, tapi benar-benar ini menjadi satu buah pukulan buat kami yang datang ke sini. Buat saudara-saudara kami, mari kita saling bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di Cianjur. Jangan hiraukan berita miring tentang Cianjur, karena itu hanya perbuatan oknum-oknum, bukan keseluruhan. Mereka tetap menyambut kita dengan baik, menerima apa yang kita berikan, apapun itu bantuannya. Buat kalian
saudara-saudara kami yang berada di Cianjur. Kalian orang hebat, kalian orang kuat. Allah tidak akan memberikan suatu buah cobaan untuk orang-orang lemah. Dan kalian adalah orang-orang yang terpilih. Tetap kuat, jangan menyerah, jangan putus asa. Kami, saudaramu, akan tetap bersamamu dan akan tetap selalu mendoakanmu. Sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan sekaligus bisa menjadi satu buah pembelajaran buat kalian, buat kita, buat semua, bahwa hidup adalah hanya sebuah titipan. Bersyukurlah ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih, dan tetap bersabar ketika kita mendapat satu buah cobaan ataupun ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.